Persib Bandung berhasil meraih 3 poin, usai tekuk Persija Jakarta dengan skor 2-1, dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat pada Sabtu kemarin. Kedua gol Persib Bandung, ditorehkan David Da Silva di menit ke-24 dan 69. Sedangkan satu gol Persija Jakarta, dicetak Maciej Gajos di menit ke-28. Berikut beberapa fakta menarik, duel Persib Bandung versus Persija Jakarta. Kemenangan atas Persija Jakarta, membuat Persib Bandung memiliki torehan luar biasa. Skuad asuhan Bojan Hodak, sukses meraih 2 kali imbang, dan 3 kali kemenangan. Torehan tersebut, membuat Persib Bandung berada di peringkat kedua dengan 51 poin. David Da Silva berhasil menyumbangkan 2 gol, untuk kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta. Pemain asal Brasil itu, sukses mencatatkan namanya di puncak top skor, dengan 19 gol. Selain itu juga, ia terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Persib Bandung, memiliki torehan cukup apik saat berjumpa Persija Jakarta. Maung Bandung berhasil meraih 3 kali kemenangan, termasuk laga kemarin, 1 kali imbang, dan 1 kali kekalahan dalam 5 pertemuan terakhir, di semua kompetisi. Persib Bandung harus bermain tanpa dukungan Bobotoh. Hal itu, buntut dari pertandingan sebelumnya, setelah pendukung PSIS Semarang berada di Stadion Sijalak Harupat. Selain itu juga, Persib Bandung, harus didenda sebesar Rp25 juta. Persija Jakarta, sempat merepotkan para pemain belakang Persib Bandung. Ketika tim ibu kota itu tertinggal 1 gol, mereka langsung menekan, dan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-28, yang ditorehkan oleh Maciej Gajos. Namun, skuad asuhan Thomas Doll terlalu asik menyerang di babak kedua, alhasil, Persija Jakarta kecolongan gol kedua Persib Bandung, melalui tendangan penalti David Da Silva. Laga El Clasico Indonesia di pekan ke-28, jadi momen berkesan bagi Rezaldi Hehanusa. Karena, ini kali pertama dia bermain untuk Persib dengan tampil melawan Persija. Macan Kemayoran adalah tim yang membesarkan namanya, dan jadi klub profesional pertama sang pemain. Sebelum pertandingan, dukungan Bobotoh dirasakan langsung oleh Rezaldi, dia diberi motivasi oleh Bobotoh. Dia menjelaskan kesan didukung penuh oleh Bobotoh. Sebab sebelumnya, Rezaldi merupakan sosok idola dari The Jackmania, sebelum akhirnya menyeberang ke Bandung. Dia berharap, bisa terus menampilkan performa yang terbaik, bagi Persib di musim ini. Saya juga sangat senang disambut baik di sini, dan ini menjadi kebahagiaan buat saya, terima kasih juga support dari Bobotoh, karena telah mendukung terus-menerus, semoga saya bisa terus berkontribusi buat Persib ke depannya, kata Rezaldi. Bek kiri bernomor punggung 56 ini, mempersembahkan kemenangan untuk Bobotoh. Apalagi, supporter menanti pertandingan ini untuk hadir langsung ke stadion. Dengan dilarangnya mereka datang, Rezaldi berharap, kemenangan bisa menjadi obat pelipur lara. Ya, ini kemenangan khususnya kita sebagai tim, saya mewakili tim, ini kemenangan buat Bobotoh yang tidak bisa hadir ke sini. Tadinya saya berharap inginnya ada supporter, tapi apa yang terjadi? Tapi disyukuri hari ini, kita bisa meraih kemenangan, meskipun tanpa supporter, ucap Rezaldi Hehanusa. Bojan Hodak, menyayangkan timnya Persib Bandung, harus merayakan kemenangan atas Persija Jakarta tanpa dukungan supporter. Tanpa dukungan langsung Bobotoh, Bojan Hodak mengakui, kemenangan tersebut tentu tidak mudah bagi timnya. Terbukti, Persib yang sudah unggul lebih dulu melalui David Da Silva, mampu disamakan Persija 4 menit setelahnya, melalui Maciej Gajos. Kami juga menaruh respek kepada Persija, karena saya rasa, kedua tim secara taktikal memainkan permainan yang bagus, kata Bojan Hodak usai laga. Satu di antara faktor yang membuat pertandingan tidak berjalan sesuai rencananya adalah, gugupnya ketika pemain melakoni partai besar seperti ini. Namun, solidnya lini pertahanan, kata Bojan, menjadi salah satu kunci kemenangan timnya. Untuk pertahanan, kami tidak memberikan banyak ruang bagi mereka. Karena itu, gol datang dari situasi bola mati. Jadi tidak banyak yang dilakukan lawan, dan ini adalah pertandingan yang penting, tak ada yang mau kalah di pertandingan ini, ujar Bojan Hodak. Namun menurutnya,
Kemenangan Persib ini kurang lengkap, karena atmosfer laga derby terbesar di Asia Tenggara ini tidak terasa. Atmosfernya akan jauh lebih menarik, jika saja ada supporter di sana, tuntas Bojan Hodak. Berkat kemenangan ini, Persib Bandung masih kokoh, di peringkat kedua klasemen sementara, dengan total 51 poin, dari 28 pertandingan. Selanjutnya pada pekan ke-29, Persib Bandung dijadwalkan, akan melakoni partai tandang kontra Persikabo, Jumat pekan depan.